Ya, sorry, saudara. Macet kita jalan. Eh? Siapa punya motor ini? Motornya kakakku, Sukri. Oh, kakakmu Sukri? Iya. Beuh, Yamaha ini. Keren. Ini baru keren, motor laki-laki. Hei, lama sekali kok kau kita mau. Sorry. Tadi mau menunggu. Stres ini kok menunggu, dari tadi mau menunggu. Lapar malah. Kamu cek kok dong. Kau tunggu. Kan stres ki, makan mikir dulu. Karena di sini tempat makan yang bikin hilang stres. Sob saudara flyover. Pasti nih, kalau orang habis makan pasti hilang stres. Tunggu lo. Pokoknya makan ki sepuasnya. Nanti kau yang bayar. Boleh. Ih, kunciku. Eh, kok cuma tunggu dulu lah. Bos, tidak lihat kunci motorku. Tidak. Oi, Pak. Kita tidak lihat kunci motorku. Pak. Kita tidak lihat. Kamu ini bikin kaget saja. Kita tidak lihat kunci motorku, Pak. Motor apa? Motor Yamaha. Tidak. Saya tidak lihat. Itu, Pak, di sampingnya motor. Saya tidak lihat. Kamu ini bikin kaget saja. Pergi. Deh. Gara-gara kau ndak jadi orang makan. Stres kayak ini, kunci motorku di mana? Aduh, segala begini. Muka pulang ini, saya jauh rumahku. Untuk motor nanti ke kamu, saya mau pulang jauh. Pusing saya kalau begini stres mesin. Yang mana motor ini hilang kuncinya? Ini yang hilang kuncinya. Saya tidak tahu di mana, pusing juga saya. Sabar, saudara Dik. Nanti saya bantu kau cari anu tempat bikin kunci. Di mana? Wow.